Kau yang memintanya. Kenzi tersenyum lembut. Tapi aku peringatkan, aku berencana untuk membiarkan media masuk. Tuan kedua menunjuk ke arah para wartawan yang mengambil foto dengan agresif. Awalnya, tuan kedua berpikir Kenzi akan tidak setuju. Tetapi, Kenzi menjawab dengan cara yang tidak terduga, terserah paman. Dia kemudian berdiri dan menarik Alexa bersamanya. Dalam 10 menit, aku akan melihatmu di ring tinju. Ayo bersiap-siap. Hanya karena kau sedang bersiap-siap, kenapa kau harus membawa tuan kedua memandangi pasangan itu dan bertanya? Ekspresi Kenzi tetap tenang saat dia mengangkat alis. Aku membutuhkannya. Setelah berbicara, dia memimpin Alexa menuju stadion tinju, mengabaikan media di pintu masuk. Tuan kedua berbalik dan menghela nafas. Dia tiba-tiba menyadari, keponakannya yang biasanya tanpa emosi, memiliki sisi lain dari dirinya sungguh mengejutkan. Marcel memperhatikan ketika pasangan itu pergi. Dia kemudian berdiri dan juga menuju stadion. Haruskah kita pergi juga? Tuan kedua berkata kepada Tuan Wibowo. Ayo kita lihat. Sebenarnya, Tuan Wibowo juga ingin tahu bagaimana putranya jika dibandingkan dengan yang lain. Tidak lama kemudian, para reporter dibawa ke stadion tinju untuk menjadi penonton pertarungan. Satu-satunya alasan Mandala bersikap begitu terbuka hari ini adalah karena mereka ingin menjernihkan rumor, kan? Rumor apa yang dia coba jelaskan dengan tinju? Dari sudut pandangku, kapan Tuan Kenzi pernah kalah? Sebelumnya, diskusi netizen mengatakan bahwa tubuh Tuan Wibowo sempurna. Aku merasa Tuan Leonard akan menunjukkan kepada kita semua tentang tubuhnya. Tapi, dia tidak pernah kekanakan seperti ini. Lalu bagaimana kau menjelaskan apa yang kita lihat di depan kita? Para wartawan menemukan titik pandang fotografi mereka dan berbisik di antara mereka sendiri. Mereka benar, Kenzi biasanya tidak kekanak-kanakan. Tapi, ini sebelum Alexa mengatakan satu hal sederhana. Ketika Alexa mengatakan dia tidak ingin melihatnya direndahkan. Terkadang, ketika hidup menjadi terlalu membosankan, membawa istri keluar untuk bermain dapat meningkatkan tingkat kenikmatan. Terutama ketika seseorang bisa mengajari si brengsek itu pelajaran. Di dalam ruang ganti, Alexa menatap tubuh bagian atas Kenzi yang hanya mengenakan sport bra. Wajahnya tanpa sadar memerah, aku tidak ingin orang lain melihatnya. Tidak apa-apa, mereka hanya bisa melihat. Mulai sekarang, mereka hanya bisa meneteskan air liur. Tinju adalah olahraga atletik serta bentuk seni. Untuk itu diperlukan kekuatan otot yang kuat, perang psikologis yang kuat, dan aktivitas fisik yang berat. Pertandingan tinju standar membutuhkan 5 putaran. Setiap putaran berlangsung 2 menit sampai salah satu pesaing tersingkir selama 10 detik. Yang tersisa adalah pemenangnya. Kenzi tidak berminat untuk bertahan beberapa putaran dengan Marcel. Jadi, kedua orang itu sepakat hanya satu putaran. Sementara Kenzi masih di ruang ganti, Marcel dengan cepat memakai tangannya dengan perban dan mengenakan sarung tinju. Untuk membuktikan bahwa pertandingan ini berkualitas tinggi, petinju profesional biasanya tidak mengenakan helm atau baju besi. Jadi, Marcel juga tidak memakainya. Dia hanya muncul di depan semua orang mengenakan celana pendek dan sepatu bersol lembut. Tubuh Marcel tidak buruk, lengan dan kakinya kencang dan otot-ototnya terpahat dengan baik, dia jelas lebih kuat dari pria kebanyakan. Namun, kulitnya pucat seperti wanita, alasan kenapa Kenzi memanggilnya kurus. Meskipun Kenzi memanggilnya kurus, dia masih menerima tepuk tangan meriah dan sorakan tak berujung begitu dia muncul di atas ring. Setelah itu, Marcel melakukan beberapa latihan pemanasan di atas ring. Dia tampak menikmati dipuji dan dikagumi oleh orang lain. Bahkan jika dia bukan pewaris Star King, dia masih akan menempuh jalan seorang superstar yang terkenal.
Hanya dengan begitu ia dapat menikmati perhatian yang tidak pernah dialami orang normal. Baik Tuan Kedua Leonard dan Tuan Wibowo duduk di antara hadirin. Setelah melihat putranya, Tuan Wibowo berpikir, bocah ini, meskipun dia sering bermain-main dengan wanita, setidaknya dia belum mengabaikan tubuhnya. Dia sebenarnya terlihat cukup bagus. Sementara itu, Tuan Kedua duduk di sebelah Tuan Wibowo yang tenggelam dalam pikirannya dengan tangan bersedekap. Dia sedang berpikir tentang terakhir kali Kenzi melakukan pukulan, sudah satu dekade yang lalu. Saat itu, yang diperlukan hanyalah satu pukulan untuk membuat lawannya gegar otak. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, Kenzi tidak semuda dan fit seperti sebelumnya. Diharapkan bahwa Kenzi tidak akan menggunakan kekuatan sebanyak mungkin. Jika Kenzi secara serius melukai Marcel, bagaimana dia akan memberikan kompensasi kepada keluarga Wibowo? Kenapa Tuan Leonard belum muncul? Sejujurnya, tubuh Tuan Wibowo cukup baik. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dia hanyalah seorang pewaris kaya raya? Setelah mendengar diskusi di belakangnya, Tuan Wibowo tiba-tiba merasa cukup bangga. Meskipun Star King telah ditekan oleh Mandala selama bertahun-tahun, jika putranya berhasil mengalahkan Kenzi dalam hal fisik, itu akan tetap dianggap sebagai kemenangan dan akan memuaskan harga dirinya. Kalian, jelas tidak berolahraga, atau jika tidak kenapa kau berpikir tubuh ini dianggap baik? Kau hanya perlu menunggu dan melihatnya. Tapi, aku belum pernah melihat Tuan Leonard banyak berolahraga, maaf untuk mengatakan ini. Setiap villa di Hyatt Regency memiliki gym sendiri. Apakah kau pikir kau akan mendapat kehormatan untuk melihatnya berolahraga? Tuan Kedua tidak tahan dengan celoteh berisik di sekitarnya. Jadi dia berdeham, mengisyaratkan agar para wartawan memperhatikan apa yang mereka katakan. Tidak bisakah mereka melihat dua tetua duduk di sana? Semua orang tenang. Tidak lama kemudian, dua orang memasuki stadion tinju. Awalnya, dengan sorotan cahaya di belakang mereka, wajah mereka tidak bisa dilihat dengan jelas. Tapi, setelah Kenzi dan Alexa memasuki stadion, para penonton bersorak kegirangan. Beberapa orang bahkan berdiri secara tidak sadar. Semua orang mengamati setiap inci tubuh Kenzi dengan tak percaya, seolah-olah mereka takut akan ketinggalan jika mereka tidak melihat dengan cermat. Perut yang kokoh dan proporsional terpahat seperti tubuh orang barat, lengannya kuat dan tinjunya penuh kekuatan. Di atas segalanya, kulitnya putih bersinar. Para wartawan memandang tubuh Kenzi dengan linglung. Mereka hampir melupakan kamera di tangan mereka. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu sempurna? Berapa banyak wanita yang mati untuk tubuh seperti ini? Ini terlalu mengejutkan. Cepat, ambil beberapa foto. Apakah kau percaya bahwa Marcel tidak akan mampu menangani bahkan satu pukulan pun dari Tuan Leonard? Setelah melihat tubuh Tuan Leonard, tiba-tiba aku merasa bahwa Marcel terlihat sedikit seperti gadis kecil. Setelah mendengar berbagai pendapat, Marcel memelototi Kenzi yang mendekatinya. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya terbakar dalam rasa sakit yang berapi-api. Secara online, kebanyakan orang memilih bahwa tubuhnya lebih baik daripada Kenzi, dan dia menerima hasilnya dengan bangga. Dia tidak pernah membayangkan tubuh Kenzi akan sebaik ini. Bukankah dia terkenal sebagai pecandu kerja? Dia menatap Kenzi dan kemudian melihat kembali dirinya. Marcel tiba-tiba merasa ingin melarikan diri. Melihat lengan Kenzi, dia berharap kekuatan dari pukulan Kenzi pasti akan mengejutkan. Alexa mengikuti di belakang Kenzi. Di lengannya, tergantung mantel hitam Kenzi. Tentu saja, dari reaksi orang-orang yang hadir, dia sudah bisa melihat siapa yang akan menang. Siapa yang menyuruh Marcel punya mulut murahan? Sekarang, dia layak menjadi karung pasir untuk Kenzi. Tuan Kedua menatap Kenzi dengan kagum. Siapa sangka, setelah 10 tahun,
tubuh keponakannya masih dalam kondisi sangat baik. Bahkan, itu lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, wajah Tuan Wibowo berubah dari merah menjadi putih. Dia mulai khawatir apakah Marcel akan dapat berdiri kembali bahkan setelah satu pukulan dari Kenzi. Cepat, ambil beberapa foto lagi. Berapa banyak wanita di Indonesia yang memiliki tubuh seperti ini? Cepat, hanya dengan memikirkannya, begitu memuaskan. Orang-orang yang memilih Tuan Wibowo akan membengkak wajahnya karena tamparan yang besar ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.